Welcome back to Rana and Rafa Family. Hari ini kita lagi ada di Kampung Tulis. Di sini banyak batu ya guys. Dan yuk kita ikutin. Lihat banyak batu, terus kita bisa buat sesuatu. Yuk ke itu. Tiket, beli tiket. Jaya jangan. Cuci tangan dulu. Mana kursinya, guys? Oke, guys, ini kalau Senin sampai Jumat harga tiketnya 10.000, kalau hari libur 15.000 ya, guys. Terus ini potong tiket masuk bisa dipakai naik perahu dayung. Jadi tiketnya mana tiketnya? Nih. Langsung aja yuk guys, kita masuk. Bagus. Ayo, ada apa lagi dalam yuk? Yuk, let's go. Ini tempat untuk spot foto, guys. Kalian bisa foto-foto di spot ini bersama keluarga kalian. Yuk, kita ke dalam lagi, ada apa? Ini tempat untuk foto-foto, spot foto, guys, ya. Sama buat kelinci. Ini di taman.
Ini sepi guys, ini pas kita jalan-jalan, ini pas tanggal merah hari libur Idul Adha tahun 2020 ya guys. Guys, itu ada kursi, itu ada kursi, nama itu guys lo. Tuh guys. Ngomongnya ke kamera dong guys ya, lo. Oh iya. Oh iya. Eh, ada sini. Guys, kita akan ke sana ya. Guys, itu guys. Itu ada sepeda roda besar. Itu tempat buat latihan yang sup ambil kayaknya. Atau bukan? Apa bukan? Tahu lah. Yuk lanjut aja. Rumput-rumputnya lebat guys, ini belum dipotong-potong ini guys, mesti apa udah ya? Lama. Aku gak dikunjungin ini. Itu TK Malia atau SD ya guys? Gak tahu nih. Ini kalau kalian mau prewedding juga bisa di sini, ini biasa pakai prewedding. Situ. Jangan nyentuh ya debu soalnya. Maju yuk, maju ke sana. Maju ke sana. Kayaknya menarik. Ini kita bisa makan. Ini tempatnya sambil makan. Guys. Itu ada kursi. Oh, Rafat hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini miniatur kincir anginnya, guys. Tuh. Mana? Tuh, miniatur kincir angin. Oh, iya, itu miniatur kincir angin. Itu kayak monster lautan. Lagi dibersihkan, guys, kolamnya. Seperti kita melewati jembatan, melintasi kita di jembatan seperti Frozen yang ke satu ya guys. Nah. Tapi ini bedanya kita di dulu. Ada perahu. Eh, belok kanan. Kak, tungguin adik. Digandeng. Oh, kita di jalan seperti apa ini, guys? Oh, banyak bunga-bunganya, guys.
Bunganya udah pada mati ya nih guys. Oh. Guys. Ini ada wisata naik perahu. Boleh nggak ya kira-kira naik perahu? Perahu dayung. Aku juga mau naik. Ketinggiannya sekitar 60 cm. Ini ada perahu dayung, naiknya gratis. Kalau sepeda air dan perahu bebek, tiketnya beli di kasir, guys. Tuh perahunya. Pesan makanan ya guys, kita udah keju sama sambal, tapi kita tinggal tunggu ya guys. Dan aku pesan burger, Rafa pesan kentang, tapi yang makanan lainnya akan kalian lihat sendiri. Makanya simak videonya ya guys biar kalian tahu. 2 hours later. Guys, ini makanan aku sama Rafa udah dateng. Dan makan aja. Apa aja tuh? Kentang sama burger. Minta ya, Pak. Kentang sama burger, guys. Kita sambil menikmati suasana Kampung Tulip sambil ngemil, guys. Agak jauh dari loh. Anak-anak. Oke. Okay. Apa ini? Mie wow. Hot plate. Mie hot plate, guys. Wow, ini pesanannya papa. Ini panas nih. Ya, berasap. Ayo guys, kita habisin, guys. Mie hot plate. Kalau tak takut aja, gak takut. Jangan dipegang, pokoknya panas tuh. Udah guys, Rana lanjut makan dulu ya guys sama Rafa ya. Tetap saksikan dulu videonya, jangan di skip.
Oke ya guys, kita hari ini mau ya, barusan kita udah selesai makan, terus kita mau naik perahu yang panjang itu kayak gitu. Perahu dayung ya? Barusannya itu guys, namaku. Itu perahu dayung guys. Yuk kita naik yuk. Seru yuk. Kelihatan seru. Ini loh. Hai guys, kita lagi naik perahu dayung. Perahu apa nih? Bisa tenggelam nggak ini? Enggak. Bebek. Ini kita lagi naik perahu gowes, guys. Nah, tuh kayak di depan itu ya, guys. Tuh. Perahu. Kita perahu gowes. Aduk. Apa? Jepul nggak, Pak? Apa? Aduh, ke kuning yuk. Yuk. Ih, cepetan, ini sepi. Ya enggak apa-apa, Mak. Rena, ini loh. Hai guys. Cepet, guys. Ma, ma. Ini nunggu belok dulu kalau nanti tenggelam gimana? Enggak mungkin jatuh. Ini Rena takut, guys. Kayak gini aja kok takut. Adik takut enggak? Dek? Enggak, pinter. Kakak takut gak? Enggak, wes. Tapi hati-hati loh, Kak, kejebur. Rafa jangan bilang kayak gitu. Ini beloknya enggak bisa. Belum dibelokin, hati-hati kena adik. Nih guys, kalau kalian ke Kampung Tuli bisa mencoba naik perahu ini, guys. Perahu gowes. Dalamnya katanya segini orang dewasa, berarti 60 cm seberapa? Dua kali otak keramik kamu. Ini sekitar 20 cm, berarti 3 kali. Berarti kamu 1. Jadi kedalamannya 60 cm ini, guys. Jadi nggak dalam ya. Kotor. Jadi nggak usah takut. Di sini banyak ikannya juga, guys. Oh my goodness. Seru nggak, Rena? Seru. Apa, Rena? Bagus, guys. Yuk, kita lanjut ya, guys. Saksikan terus videonya. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan share videonya. Belok ke sana. Ke sana. Ke sana. Karena kalau naik perahu gowes ini kita bayar di beli tiket di kasir 15.000. Kasih tahu teman-teman. 15.000. Kalau yang panjang barusan gratis. Kalau yang perahu dayungnya gratis. Untuk wisata liburan sekeluarga cukup seru, guys. Untuk anak-anak sangat menghibur ini, guys, ya. Kalau ini ke sini berarti belok ke sana. Heeh. Iya, perlawanan. Mundur. Video. Apa? Halo Rafa. Halo Kakak. Halo. Yuk kita ikuti keseruan di Kampung Tuli selanjutnya. Oke ya guys, itu barusan keseruan kita di perahu. Dan jika kalian mau coba silahkan saja ke sini tapi memakai masker karena masih ada COVID-19 ya guys. Dan kita pas di keadaan agak sepi gitu ya guys. Skip to my loo, my darling. Loo, skip to my loo. Loo, skip to my loo.
Ini di sini kalian juga bisa bermain tangkap ikan, mancing ikan dan terapi ikan ya guys. Ini terapi ikan. Oke ya guys, segitu dulu videonya aku main di Kampung Kulit dan jangan lupa subscribe, like dan share ya guys. Dadah. Captain Washington.